Kok cepat berdoanya? Bapa selain Bapa dan Putra di Jawa Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan Bapa dan Guru dan muridnya. Di Tuhan Yesus kami akan berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Ya, terima kasih ya Julian. Oke. Oke, kita akan bahas tugasnya. Kalau sudah Mister bahas, nanti berarti yang ngirim setelah Mister bahas, jamnya nilainya berkurang ya, karena kan sudah dibahas. Sudah Mister, tepat waktu. Ya, enggak tepat waktu ini, udah terlambat. Harusnya ngirimnya kan kemarin, ya. Tapi kemarin masih. Enggak terlambat ini ya. Bukan tepat waktu lagi. Oke, kita bahas practice 3, page 33, number 4. Mister. Ya. Tapi saya nggak tahu caranya ngirim. Kan sudah dikasih tahu dulu, ada videonya kan caranya ngirim. Tinggal dibuka linknya, diisi namanya, kemudian dipilih apa, workbook atau apa, terus kemudian dimasukkan filenya. Tinggal dipilih filenya, dikirim sampai. Coba lagi ya, Mister. Lah, ini sudah dibahas. Gimana dong? Gimana dong? Sudah kirim ke WA Mister apa belum? Aku santai, Mister. Yang halaman 33 udah. Cuma 33 doang? Iya, kata Mister kan. PL-nya kan 11 sama 12. Itu semua, sampai practice 4. Ya, nanti berarti nilainya berkurang ya, karena terlambat. Mister, tadi itu Mister baju, kok pakai baju ini? Kenapa emang? Kan baju olahraga. Iya. Oke, perhatikan untuk nomor 4A, nomor 3 ya. Mister bikinnya seperti ini, itu sama saja ya. Nah, seperti ini itu sama saja nanti, tapi hasilnya Mister taruh di sini. Kalau yang di bukumu hasilnya yang di atas ya. Itu sama aja. Nah, sekarang kita lihat ini. 639 dibagi dengan 3. Pertama kita lihat yang bagian depan dulu, 6 dulu. 6 dibagi dengan 3 paling tidak berapa? 6 dibagi dengan 3 paling dekat berapa? 3 dikali dengan 2 ya. Nah, nanti hasilnya di bawah sini adalah 6. 6 terus 2 kali 3 6. Dikurangi 6 jadi kosong. Oke, jadi kosong. Terus 3-nya turun ya. Terus 3 bagi 3 1, terus 3-nya ke bawah, terus dikurangi. Ya, bagi 3 1. 3-nya 9-nya ke bawah. Ini namanya mikro senjata. Membernya 0. Nih, ya. Kenapa? Namanya Mr. Fetty Senjata. Kok senjata? Mister. Mister, hasil DT-nya dikirim kapan? Nanti ya, Daru. Tunggu ya. Karena masih antri, masih ada grade 5 juga. Grade 5 juga bareng soalnya kemarin. Terus kemarin Mister baru akreditasi. Jadi baru bisa nyentuh hari ini. Oke, dibagi dengan 3, 9, 3 ya. Maka di sini jawabannya adalah 9. Hasilnya, remainder-nya 0. Ini untuk jawaban yang nomor A. Nomor B, bisa taruh sampingnya ya. 9 dengan pembagian 927. 9 bagi 9 1 ya. Maka di situ nanti 9 9 bagi 9 1 terus 9 kalau 9 dikurangi 0. Maka hasilnya 0 terus 2-nya turun ya. 0-nya ke sana, terus 0, terus 0, kali 9, 0, terus 0. 2 dibagi 9, tidak bisa ya. Maka menambahkan 0 ya. 2, 3, sama dengan 3, terus
3 kali 9, 27, jadi remainder-nya 0. Ini nanti yang salah dibenerin ya, dilingkarin anunya apa? Nomornya terus dibenerin. 2 terus kemudian turun 7, maka hasilnya adalah 3. Mister, kok bentuknya aneh gitu tuh, Mister? Malah tambah bingung lu aku. Apa itu pembagiannya kok enggak kayak yang anu, malah tambah bingung lu. Boleh. Pembagiannya kiri dan kanan seperti ini boleh, atau sebelah sini sama lurus di atasnya juga boleh. Jawabannya 213 ya berarti itu misalnya. 103. Yang ini jawabannya. Wow. Ini quotientnya. Ini quotientnya yang di atas kalau yang di bawah. Ya. Terus yang C. Siapa tuh Batu? Aku, Mister. Yang C adalah 6480 dibagi dengan 2. 6480. Pertama 6 dulu, 6 itu berarti 3 ya. Maka jawabannya di sini 3. Eh, sorry, 6 karena 2 kali 3 kita kurangin. 4-nya turun. 4 turun. 4 dibagi 2 berapa? 2. 4 bagi 2 2. Ya. Maka di sini 4. Dikurangin lagi. 2. Terus berapa sisanya? Menurunkan berapa? 8. 8. Good. 8 dibagi 2? 4. Ya. Oke. Okay. Terus 4 kali 2, 8. Terus 8-nya ditarik bawah. Iya, betul. Dikurangin, ini 0. Terus 0-nya turun ya, karena belum dibagi kan itu. 0-nya dari 80. Itu 0-nya naik, Mister. Atau boleh langsung ditambahkan di hasil. 0. Terus 2 kali 0 kan sama dengan 0. Terus itu jadi 0. Iya. 0. Kurangin. Maka hasilnya juga 0. Ini jawabannya untuk A, B, C. Yang masih salah segera diganti ya. Yang mau ke toilet boleh langsung chatting aja, izin ke toilet, terus langsung ke toilet. Nanti Mister baca chattingannya. Supaya kamu nggak nahan-nahan pipis ketika Mister menerangkan. Ya, nanti ngompol di situ. Oke, yang D sekarang. Yang D 2184 dibagi 7. 2184. Oke, mulai dari 2 dulu ya. 2 dibagi tidak bisa, maka mengambil 21. Untuk yang pertama boleh langsung ambil. 21 Mister. Dibagi 7 berarti 3. Ya. Bentar, ini Mister kasih warna deh. Ini boleh diambil langsung. Kalau ini 1 ya, yang 6. Ini juga 9. Karena sudah bisa dibagi. Ini 6. Maka jadinya adalah 3. Nanti hasilnya adalah 21. Jawaban yang nomor 2, yang 6, yang nomor 4 itu kenapa kok enggak di merahin jawabannya? Yang mana? Yang C. Oh iya. 3240 ini ya? Ya. Tapi 6-nya kok di... Itu maksudnya yang dibagi. Oh, oke. Okay.
Nah, kalau ini kan 21 ya, yang pertama. Maka di sini nanti tinggal sisa 8 ya. 8 dibagi 7, 1 yang paling mendekati. Nanti hasilnya adalah 7. Aku selesai ngerjain ini. Benar semua, Winston. Ya semua, sampai D sudah. Tapi yang B nggak bisa kerja nih. Kenapa? Yang B bilangnya nggak ada. Kemudian 4 di sini turun ya, jadi 14. 14 dibagi dengan 7 adalah 2. Maka jadinya 14 sama. Mister. Ya. Yang tugasnya yang kemarin itu yang tak kerjain itu cuma yang nomor 4 itu doang. Soalnya yang lainnya masih kenapa? Bingung, Mister. Kan ada gak di ini, bingung. Ada di videonya kan? Iya, tapi masih nggak ngerti, Miss. Miss, mau minum dulu, Miss. Ya, ini nomor 4. Terus, nomor 6 sekarang. Nomor 6, find the quotient and the remainder. Quotient itu apa sih? Hasil. Mister. Quotient itu adalah hasilnya ya. Mister. Aku udah ngerjain satu halaman. Bukannya halaman kalau yang... Remainder? Halaman yang 35 sama ya? Kenapa? Bukannya yang halaman 35 sama 33 itu sama ya? Tapi yang ada RR-nya. Ini ada reminder-nya ya? Ya, reminder-reminder-nya. Aku sudah okay. Ya udah, caranya sama. Kamu bagi yang di bagian kosong itu. Berarti 9. Yang di depan itu yang di dalam ya, yang di dalam pembagian ya, 1143 kayak gini. Kemudian ini 1 masih nggak bisa kan? Berarti masuknya ke 11 ya, 11 dibagi dengan 9, berapa tuh paling dekat? 11 dibagi sama 9 hasilnya. Paling dekat berapa? 1. Maka jawabannya di sini adalah 9 ya. 11 dikurang 3, hasilnya berapa? 2, 4-nya turun di 24. Good. Ini tinggal 2, terus 4-nya turun. 24. Jadi 2. 24 dibagi 9, paling dekat adalah? 18, jadi 24 dikurangi 18, hasilnya 63. 6, hasilnya 6, terus 3-nya turun. 18 akan mengurangi 24, maka hasilnya jadi adalah 6. Jadi 6, ya. 6 terus itunya turun, 4-nya 6, 3, turun. Tuh. Kok 4 atau 3-nya ya, turun, ya. Terus jadi 6, 3 lagi nih bawahnya. Kan bisa. Kenapa? Kan bisa itu tinggal bawahnya juga 6, 3, terus dikurangi selesai 0. Maka hasilnya adalah 0. Kalau ditulis quotient dan remainder, maka hasilnya gimana? Berarti hasilnya jadi remainder-nya 0, Mister. 27 R 9. 0. R itu remainder yang ini ya. Oke. Paling bawah. Ini Mister ijo-ijo deh remainder-nya. Udah kayak gitu. Oke, yang B sekarang. Yang B, 4-nya yang di depan, terus yang di dalam adalah 6514. Oke, 6 dulu berarti menjadi 1 ya. 1. 4 kali 1 adalah 4. Kita kurangin hasilnya. Yang B itu bilangnya papa nggak habis-habis. Ini ya, 2, terus turun lagi 5 ya. Nah, turun lagi 5. 5 dibagi 25 dibagi 4 berapa paling dekat? 25 dibagi 4 itu jadinya 24. Berapa tuh? 24. 6 ya? Iya. Iya. 6.
34 dikali 6 24 terus dikurangi jadi 1. Ya. Terus satunya turun. Dikurangin 1 terus satunya turun. Terus 8. Berapa? Berarti 11 itu dibagi 4. 2. 2 dikali 2. 2. Kalau 2 berarti jadinya ini 8 terus 8. Dikurangi hasilnya 34. 3, hasilnya 3, 4-nya turun. Terus 4 dikali 8, 32 dikurangi 2. Bentar ya, terlalu banyak. Dikurangi sama 32, dikurangi hasilnya dari 8 ya berarti ya? Ya. 8 jadinya 32. Ya, 32 habisnya itu dikurangi. Maka hasilnya 2. Adalah 2. 2. Jadi menulisnya gimana? Jadi, 1628 R 1628 remainder. Commander 2. Oke, sesuai dengan yang hijau paling bawah itu ya. Oke, number C now. Banyak ya. 5 4 1 ya, banyak tapi gampang. 7 9. Oke. Di sini 4 tidak bisa, maka ngambilnya menjadi 4 1 ya. 41 dibagi 5 itu 8, nanti dapatnya 40. Siapa yang belum bisa ini? Aku sudah bisa. Supaya kalau PTS nanti dapatnya bagus nih. Mister maksudnya gimana, Mister? Nanti aku Leti. Bingungnya di mana, Leti? Ya, yang bagi-bagi itu, Mister. Dibagi dari yang depan dulu, Leti. 4. 4 dibagi 5 kan nggak bisa, Leti. Karena lebih besar 5. Maka ngambilnya 41, Leti. 41 dibagi 5. Kamu cari perkalian 5 yang paling dekat dengan 41. Tapi nggak boleh lebih. Berarti kan 5 dikali 8. Kalau dikali 8 kan 40. Kalau misalkan dikali 9 itu sudah lebih. 45, jadi nggak boleh. Kalau dikali 7 itu 35 masih jauh. Cari yang paling dekat. Paling dekat adalah kali 8, maka jadinya 40. Terus kalau sudah nemu 40 dikurangin gitu. 41 dikurangi 40. PTS-nya tanggal 13 atau 20? Tanggal 20. 1 terus kemudian 7-nya turun. Ujinya turun jadi 17. Ya, jadi 17. Sama lagi caranya. Habis itu 5 dikali berapa 3. Yang mendekati 17 perkaliannya? Habis itu dikali 3. Ya, dikali 3. Maka soalnya kalau dikali 4 biar sampai 20 nggak bisa. Kelebihan kalau 4 ya. Jadi 3. Habisnya 3 itu dikurangi jadinya 2 terus 9-nya turun. Nah, gitu. Terus nggak bisa 29 misalnya 30 jadi nilai yang 25 terus berarti ini 3, 2. Kemudian 2 apalagi yang turun? 7 sudah turun, 9 yang belum turun. 9 kali 29. Paling dekat adalah 5. 25. 25 hasilnya. Nah, terus untuk gampangnya, di sini kamu harus hafal dulu perkalian. Kalau tidak hafal perkalian, agak susah. Ngira-ngiranya agak susah. Ini kira-kira berapa ya? Itu udah. Tapi kalau kamu hafal perkalian, tahu nih, 5 kali 5. Aku itu, Mister, pembagiannya itu yang itu, Mister, yang perkalian, Mister. Ini aku sebentar aku kalau 4 banyak ya, 5. Sisa 4 berarti di sini dia bilang remainder-nya 4. Oh, kalau yang di atasnya itu udah nggak ada yang bisa diturunin lagi, itu udah remindernya, Mister. Iya, kalau sudah diturunin semua, terus dia nggak ada apa-apanya, nggak bisa dibagi lagi, maka dia disebut reminder atau sisanya. Itu ya. Oke. Mister. Iya.
Mau pipis. Iya, silakan. Sekarang yang D ya. Yang dia mau jawab. Siapa? Winston. Iya. Ya udah, 7. Sebentar. D. Belum ditulis sama. Membagi 1, 3, 4, 0. Ya, berapa Winston? Berapa hitungnya 7. Karena kalau 7 ditambah 7 lagi. Ih, banyakan. Berarti berapa? Ya itu 7. Oh, 7. 7 kali 7, 49 dong. Ini kan 13. Hasilnya itu 7, pertanyaannya 1. Ya, dari pelan-pelan dong. Ini kok ke bawah ya? Kita taruh bawah aja ya. Cukup. Tujuh membagi 1, 3, 40. Maka jadinya 1 ya. 7 dikali 1. Terus bawahnya 1 itu tulis 7. Di bawahnya 3, bukan di bawahnya 1. Dikurangi. Hasilnya jadi 6. Nah, terus 4-nya turun. Turunkan 4. 64 itu 7 terus, kali berapa? Terus 7 dikali 9. Ya, berapa 7 kali 9? 63. Terus dikurangi jadi 14. Terus kan 7 dikali 2. Mm-hmm. Hasilnya 14 terus dikurangi lagi. Ini 1 ya, 1 terus turun ya. Dikurangi 0. 0, gini ya. 1 terus 1. Terus 7. Hasilnya kan 0 terus 4-nya yang turun. 4 dari mana? Sudah kok 4-nya. Ini 4 turun. Oh, iya. Dikurangin. Eh, kok panjang banget. Dikurangin maka hasilnya adalah 3. Berarti 191 R 1920 remainder 3. Oke. D, sekarang yang E. 6 membagi 3014. Ya. Hati-hati. Tambah yang salah tak benerin. Mister minta tolong Leticia deh, biar Leticia ngerti. Ayo Leti. Pertama, ya sama Mister bantu ya. 3 dibagi 6 kan nggak bisa ya Leti. Ini 30. 30 berarti. 30. Ya berapa? 6 kali berapa? Kali 5, good. Maka jadinya nanti adalah 30 ya, pas ya. Di sini 30, maka dikurangin. Kalau sudah dikurangin, terus yang diturunin yang mana, Reti? 1. 1, good. 1 dibagi 6, bisakah? Bisa? 1 dibagi 6? Lebih gede 6-nya loh. Berarti nggak bisa ya. Kalau nggak bisa, itu kalau baru diturunin, itu kamu kalikan dengan 0. Gitu. Ya. Kalau yang di sini, kalau yang di depan, itu boleh 2 langsung. Tapi kalau sudah di selain depan, itu nggak boleh. Harus diturunin satu-satu. Dikali 0, sehingga ini hasilnya adalah 0. 0. Kayak gini. Dikurangin, maka hasilnya berapa? 1. Nah, hasilnya 1 baru nanti nurunin lagi. Nurunin berapa? 4. Jadi 14. 14 dibagi 6, paling dekat berapa? 6 kali berapa? Paling dekat ke 14. 2. Hasilnya berapa kalau kali 2? 12. 12, good. Dari 12 nanti 14 dikurangi 12. Hasilnya berapa?
Hasilnya? 12. Kok 12? 14 dikurangi 12. 2. 2. Ya. 2 bisa dibagi 6? Enggak. Tidak bisa. Ada yang bisa diturunkan lagi? Enggak. Tidak ada, berarti stop sampai situ. Berarti R itu reminder. 2-nya di situ, 2 reminder. Seperti itu. Bisa, Leti? Mister. Hmm. Mister. Ya, kenapa Freya? Mau nyoba yang F. Oke, okay. Freya mau nyoba yang F. Yang F itu 8 membagi 93 46. Ya, mulai dari depan dulu Freya. 9. 9 bisa tuh dibagi 8, paling dekat berapa? 8 kali 1. Iya, berarti 1 ditulis di situ. Terus hasilnya 8 ditaruh bawahnya. Di bawahnya 9 tadi. Terus dikurangin. Jadinya berapa? 1. Setelah ketemu 1, nanti diturunkan. Berapa? Ini udah ketemu 1 nih. Terus turun? Yang 3 turun. 3. Oke, 13. 13 dibagi 8. Paling dekat berapa? 8 kali 1. Ya, tetap 1. Maka hasilnya adalah nanti di sini 8 juga dikurangin. 13 dikurangin 8, hasilnya berapa? 2. Boleh tak jawab? Enggak boleh, ini masih Freya. Ini gampang. Mister, may I go to berapa? 5. Freya? 5. Berapa? 5. Salah, bukan 6. 5. Ya. Terus setelah ketemu 5 yang turun berapa lagi, Freya? 4. Oke, 5 4. 5 4 dibagi 8 paling dekat berapa? Lebih gampang lagi kalau langsung dikali 5. 8 kali 5. 8 dikali 5. 5. 8 dikali 5, 40 dong. Masih jauh dong. Langsung ke 55 gitu, terus nanti jumlahkan hasilnya. 8 kali 6. 6. Ya, 8 kali 6 berapa? 40. Ayo, udah hafal ya. 40? 8. 8. Ya, dikurangi 54 dikurangi 48, hasilnya berapa? 14. Mister. Kok 14? 54 dikurangi 48. Empat dikurangi delapan nggak bisa, ngambil satu di depan jadi 14. 14 dikurangi delapan. Enam dong. Enam ya, terus ini empat dikurangi empat habis. Enam, terus turun berapa lagi Freya? Enam. Enam, oke. Maka jadinya 66. 66 dibagi delapan, paling dekat berapa? 55. Mister, ulang. Duh, sudah sampai sini kok ulang? Enggak ulang, maksudnya bukan ulang dari awal. Tadi berapa? Yang mana? 66 ini? Mm-hmm. Ya, 8 kali berapa jadinya 66? Paling dekat. Oh. 8 kali 7. 8 kali 7? Kali 8 dong. Dikali 8 kan 64. Ya. Dikali 8 sehingga hasilnya 64 dikurangin. Maka hasilnya pakai tabel Pitagoras lo gampang. Ada lagi apa enggak yang diturunkan? Enggak. Tidak. Oke, kalau tidak maka ini akan menjadi reminder atau R. Berarti jawabannya 1168 R2. Mister.
Ya. Kalau misalnya itu masih ada yang diturunin, habis itu turunin hasilnya lagi. 0, berarti remainder-nya 0. Kalau sampai 0 ya 0. Udah 0 nggak ada yang bisa diturunin ya 0. Kayak ini yang A ini. Kan 63 dikurangi 63, 0. Nggak ada lagi tuh yang bisa diturunin. Ya udah berarti remainder-nya 0. Tuh, ini untuk jawaban number 6. Sudah direkap? Kalau sudah, bisa lanjutkan ke practice for word problem. Tinggal 10 menit lagi. Mister. Ya. Kemarin-kemarinnya kan DT. Kemarin-kemarinnya DT. Terus? Dapat berapa? Belum, Victoria. Tadi Mister sudah bilang, Senin Selasa itu akreditasi. Jadi Mister nggak nyentuh pelajaran sama sekali. Terus baru hari... Kalau nggak nyentuh pelajaran, siapa yang nilai? Siapa yang nilai? Siapa yang nilai? Lah iya, makanya belum Mister nilai. Karena kemarin masih sibuk akreditasi. Mister. Iya. Kemarin saat aku waktu PPW, aku sengaja Mister Fetty jahat kemarin. Iya loh, kenapa loh jahat? Kenapa loh? Padahal Mister baik loh. Mister sekalipun vampir tapi baik loh. Jul, kamu tidak menghormati gurumu, Jul. Kenapa dihormati guru? Iya loh, gak boleh loh sama gurunya gitu ya, Jul. Mister, statusnya kok isinya vampir tak tuh. Apa nanya, kenapa Mister Ferdi tau ngacetnya? Mister Ferdi itu vampir lah, baik. Vampir ya. Baik. Joanna silahkan kalau mau ke toilet langsung aja. Setelah kamu ketik di chat boleh langsung ke toilet. Enggak perlu persetujuannya Mister. Tinggal Mister baca. Tapi Mister chat Zoom-ku tidak bekerja, Mister. Kenapa? Tahu. Sinar Mister itu statusnya bukan cuma hampir-hampir kok. Oke. Okay. Practice 4. Word problem. Solve this word problem. Show you're working in the space provided. Selesaikan permasalahan soal cerita ini, kemudian tunjukkan pekerjaanmu pada kolom atau kolom sih, space itu jarak gitu ya, jeda yang sudah disediakan. Number one, during a game, 4,056 people were told to get into two groups of 9. Ini maksudnya kayak gimana? Dalam sebuah permainan, 4,056 orang itu diharuskan untuk membuat grup yang terdiri atas 9 orang. Mister. Ya. Tapi misalnya aku satu PPW, enggak pernah nanya kenapa Mister Fetty dikasih tanda tanya. Ya, tanya. Kenapa jahat? Oke, yang A. Satu kelompok itu harus 9 orang. Berarti ada berapa kelompok? Kalau orangnya itu 4,056, berarti caranya diapain? Dibagi. Ya, berarti tetap pakai pembagian seperti tadi ya. 9. Grupnya 45, yang people life-nya 6. 4,056, 6. Gini. Kita mulai lagi dari 4, 4 dibagi 9 tidak bisa. Maka kita ambil 40. 40 dibagi 9, hasilnya ini adalah... Ini Mister, 50. 4. 4 jadi berapa? 36. 40 dibagi 3, dikurangi 36. Maka hasilnya adalah 4. Empat, kemudian dikurangi
45. 45 dibagi 9 pas tuh 5. 5 jadinya juga 45. 45 maka kita kurangin sehingga di sini nilainya 0. 0 kemudian yang diturunkan adalah 6. 6. 6 apakah bisa dibagi 9? Tidak bisa. Apakah ada lagi yang bisa diturunkan? Tidak ada. Berarti 6 di situ. Remainder. 4 5 Mister, itu kok sampai no halaman 39. Kenapa? Berarti namanya udah remainder. Yang dikasih ini ya. Tugasnya sama Miss Devin ya, sampai nomor 4 ya. Perhatikan, tugasnya sampai nomor 4, tapi nanti Mister bahasnya sampai nomor 8. Oke, ini 0. Penyakit bahasnya esosa. Sehingga di sini jadinya dikurangi dengan 0. Mister, hasilnya adalah Mat, Mister, Senin. Kenapa? Senin ada Mat. Ya, dilihat jadwalnya ya. Ada salah, Mister. Ada. Aku lupa ya. Nulis 0-nya, kemudian, Mister. Kemudian remainder-nya adalah 6. Aku hati-hati aku di sini ya, hati-hati di sini. 6-nya di sini baru turun. Baru jawabanku turun. 45 R. Karena itu harus dikurangi. Coba dikasihkan ke PM, Mister. Hati-hati di sini ya. Ada kemungkinan yang bentuk seperti ini akan Mister keluarkan pada waktu PTS. Saya Mister, Mister kok bisa ada nolnya dari mana? Kenapa? Nolnya itu dari mana? Karena 6 ini baru turun. Harus dikurangin dulu baru dikatakan ini sisa. Ini sisa karena sudah dikurangi. Loh kok 0-nya maksudnya tambah, Mister? Kok bisa dulu, naik kenapa? Supaya ngomongnya enggak tempuk-tempuk sama Mister. Kalau dia baru turun belum dikurangi, itu belum sisa. Ya. Jadi itu dikurangi sama 0 dulu. Mm-hmm. Oh, kayak paham. Berarti habis itu 0-nya dinaikin, Mister. 6 dibagi 9 berapa? Kan nggak bisa. Berarti kan 0. 0 dikali 9 hasilnya 0. Seperti itu. Oke. Okay. Baru okay, dikurangin, paham. Baru ini sisanya. Hati-hati ya. Ini sering salah nih. Yang bentuk-bentuk seperti itu. Wah, kena jebakan. Sering. Nanti jawabannya jadi 45R6. Nah, itu jadi keliru nanti ya. Terus berarti yang A jawabannya apa? Yang A di situ ditanyakan how many people were left. Berarti people left, aku left, left people lah. Sisanya ya. Sampai nomor 2 atau? Oke, for B. If the number of men were 300 times the number of people left, the people left ini ya. Mister. Mister. Ya? Izin ke toilet bentar. Ya, lain kali izin ke toilet langsung chat aja ya. Chat langsung ke toilet. Ada resin. Kalau resin nanti Mister harus nunggu dulu, harus ngobrol dulu kelamaan. Apalagi kalau Mister lagi nerangin, itu nanti lama. Jadinya nunggu lama. Tinggal bilang nanti selak ngompol. If the number of men were 300 times the number of people left, how many men were there all together? Mister. Tadi pas di lapangan Mister di mana? Kok aku nggak lihat Mister sama sekali loh? Mister. Ya, Mister kan nggak boleh kena cahaya matahari. Lu kenapa? Oh iya, vampir. Vampir. Pakai payung. Oh iya, masih vampir. Terus kok ikut tuh, Mister? Kok ikut? Ya kan, gak bisa. Kalau seharusnya ikut sama vampir, kena cahaya langsung jadi debu loh. Sampai satu, tok, Mister. Oke, okay. Mainnya berapa nih? 300 dikali... kali 6 4. Ya, karena yang iya, people left-nya 6. Maka hasilnya adalah 1800.
batasnya chapter 1 sama chapter 2. Chapter 1 sama chapter 2, Mister. Chapter 1 sama 2, practice tak? Practice 3 dan 4. Number 2. Ini sampai jam berapa nih? Udah mau habis. Jam 10.45. Oke, kita stop sampai nomor 1 aja ya. Untuk nomor 2 sampai nomor 8 kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Hari Selasa. Aku ya, pertemuan berikutnya, yang berikutnya pokoknya. Ya, kita berdoa dulu. Aku mengakhiri lesson. Sekarang Mister yang pimpin ya. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, sepanjang segala abad. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing kami sampai pelajaran matematika ini selesai. Berikan kepada kami hikmat, pengetahuan, kepandaian, ingatan yang baik dan pemahaman agar kami dapat lebih memahami apa yang kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan, kami izinkan Roh Kudus berkarya di dalam hati kami agar kami dapat mengasihi Engkau dan sesama. Doa ini kami naikkan dengan perantaraan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus sekarang dan selalu, sepanjang segala abad. Amin. Amin. Oke. Okay.